Penduduk Provinsi Fujian, wilayah daratan Cina terdekat dengan Taiwan, terus mencatat aktivitas tinggi peralatan militer di pantai wilayah tersebut, tempat latihan tentara pembebasan rakyat atau PLA skala besar sedang berlangsung. Tampak kendaraan tempur Cina melintas di sebuah pantai di Fujian dan disaksikan banyak warga sipil. Rekamannya ramai beredar di Telegram pada Selasa 2 Agustus 2022. Cina pada hari Jumat mengumumkan mengadakan latihan militer di sekitar Taiwan di tengah meningkatnya ketegangan atas rencana kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi ke negara pulau itu. Presiden Cina Xi Jinping pada hari Kamis memperingatkan mitranya dari Amerika Serikat Joe Biden untuk tidak bermain api atas Taiwan selama pembicaraan telepon yang terus terang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!